Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Villa ketemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Segala puji kami haturkan kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Bukan Tuhan yang diciptakan di atas bumi di bawah kolong langit Sahabat Iwan Villa kelihatan sekali dari Banyaknya mu'alaf yang terjadi di tahun ini, ya, mulai tahun 2021 itu memang sudah sangat tren terjadi bahwa mu'alaf itu sangat membeludak bahkan channel saya itu saya sebetulnya banyak video-video mu'alaf itu yang ingin saya upload gitu cuman sepertinya kok terlalu sering ini malah kurang ini ya kurang gimana itu malah kurang jadi men, apa kurang menjadi daya tarik gitu karena ya seperti sesuatu kalau kita lakukan berulang-ulang itu kan kesannya malah ini ya kurang-kurang dapat ruhnya gitu. Nah sahabat Iwan Villa di sisi lain umat kekristenan ini justru kelihatan semakin memprihatinkan kenapa? Karena sales-sales agamanya sekarang sudah mulai turun ke mana-mana Mulai dari pasar sayur, pasar kerbau Kali ini turun mereka ke jalan raya Ya padahal jalan ini sebetulnya ya tidak terlalu ramai-ramai amat orang datang. Sepertinya ini adalah sebuah tempat rekreasi di mana banyak sekali pedagang di situ yang dia adalah muslim. Kita lihat itu adalah pedagangnya memakai jilbab gitu ya. Dan beberapa pedagang di situ kalau kita cermati videonya itu rata-rata memakai jilbab. Hanya orang yang pejalan kakinya saja memang Jarang terlihat yang memakai jilbab. Nah, kemudian sales, sales agama RT-16 ini, mereka turun dan menyebarkan, entah menyebarkan apa, orasi atau demo, atau apa tadi itu, mereka harus sampai di atas pickup L300 di seberang jalan. Dan corongnya itu dihadapkan ke pedagang-pedagang yang berjilbab. Ini tadi luar biasa. Kalau misalkan mereka itu melakukan penginjilan, lah ya, istilahnya penginjilan jalanan, sepertinya ini bukan tempat yang cocok karena di sini adalah jalur ramai. Tidak mungkin orang yang sedang berada di kendaraan pribadinya atau berada di atas angkot kemudian berhenti untuk mendengarkan penginjilan. Itu jelas tidak mungkin, sangat tidak mungkin sekali. Jadi, tujuannya kemana? Saya yakin ini ditujukan kepada mereka yang sedang melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman ringan sepertinya. Dan walaupun si pembelinya begitu masih sangat sepi, terlihat sangat sepi, tetapi yang menariknya di situ adalah ternyata pedagangnya rata-rata menggunakan jilbab. Sepertinya penginjilan ini memang dilakukan kepada mereka-mereka yang berjilbab atau orang yang sudah memilih agama Islam. Kalau ditanya di mana ini lokasinya, eh, saya lihat tadi itu plat nomornya BD atau DB tadi itu ya, ya masih di sekitaran Sulawesi Utara ini. Ya masih di sekitaran Sulawesi Utara dan yang saya ambil tadi itu sepertinya ada pendeta John Kumolontang ya beberapa hari ini saya upload videonya John Kumolontang yang memiliki gereja yang biasanya dibuat untuk hura hura joget-joget loncat-loncat dan seperti orang kesurupan menurut saya gitu ya itu bukan orang yang sedang kepenuhan roh kudus gitu. kalau kepenuhan roh roh penari ya mungkin gitu kan.

Nah sahabat Iwan Villa, dari videonya itu sebetulnya sangat panjang sekali, cuman sayang sekali tidak ada orang yang merespon dari apa yang mereka bicarakan. Sama sekali tidak ada orang yang mendengarnya, kecuali kru-krunya sendiri itu sepertinya tadi itu adalah tiga mobil, gitu. satu pickup dan dua mobil penumpang. Jadi, banyak sekali pesertanya yang memang ikut melakukan penginjilan di jalanan, mungkin karena tidak ada yang mau mendengarkan. Ya, biasanya orang itu kalau ngomong di depan forum, ketika ada yang mendengarkan, itu omongannya semakin bersemangat, dan biasanya mereka lebih berlama-lama berada di situ karena ya, karena merasa nyaman ketika apa yang disampaikan itu bisa diterima orang lain. Dan kemudian, karena mungkin tidak ada yang mau mendengarkan penginjilan mereka, mereka akhirnya pindah posisi, yang saat ini sepertinya. Mereka berada di alun-alun atau taman kota begitu ya, karena terlihat sekali e, ada pasar. Kemudian, nah video bagian ini adalah sepertinya taman kota ini ya. Dan anehnya lagi, ya anehnya lagi di taman kota ini terlihat ada sekitar empat orang wanita yang mengenakan hijab dan dia berhenti di situ. Dan corongannya dihadapkan kepada empat orang yang menggunakan hijab ini tadi. Apa coba tujuannya? Kan nggak jelas. Kalau corongan dihadapkan ke pasar, ya, dari orang pasar tentunya mereka sibuk melakukan jual beli, ya, transaksi jual beli, itu kan pasar itu. Nah, itu kan pasar, mereka hanya lalu-lalang melihat, menoleh begitu saja. Tidak ada yang kemudian berhenti, kemudian menyimak, enggak ada. Kemudian corongannya itu justru dihadapkan kepada empat wanita tadi yang mengenakan jilbab. Kasian, ya, sungguh kasian. Mereka harus memberitakan injil mereka, ya, yang katanya injil, ya mereka harus memberitakan alkitab mereka kepada orang-orang yang sudah berjilbab. Intinya begini, barang yang bagus itu tidak perlu sampai diperjualbelikan semurah itu ya. Mereka orang-orang itu justru akan datang dengan sendirinya mencari barang bagus ya. Lalu bagaimana ketika Anda berjualannya dengan cara teriak-teriak seperti itu ya Mungkin ada orang yang sebagian ketakutan atau nggak nyaman Telinganya terasa pekak karena yang disampaikan juga sudah tidak berbobot Menggunakan poster kemudian ngomongnya sambil teriak-teriak Orang nggak ada yang tertarik ya Justru Anda menyampaikan corongnya itu kepada orang yang sudah berjilbab Ini kan terlihat sekali ya terlihat sekali mungkin mereka sedang merasa kepanikan karena gerejanya sudah mulai ditinggal dan sepi jadi akhirnya pendetanya dan krunya turun sampai ke jalan raya luar biasa ini sahabat Iwan Villa <San> Seluruh dunia pasti hanya dianggap sih kita tidak akan takut, siap jawabanmu, saya maksud tidak akan takut menghadapi kematian. Memberikan jawaban yang pasti, yang memberikan satu kepastian ya, ya. bahwa kalau berkat kepada dia pasti tidak pernah. Nah sahabat Iwan Villa, saya menghimbau kepada Anda yang menjangkau video saya ini, marilah kita sebarkan dakwah-dakwah dan marilah kita mulai berdakwah. Marilah kita cegah syubhat-syubhat yang mereka sampaikan di dalam channel-channel mereka dan mari kita cegah indomisasi, rudalisasi, dan nyamarisasi dari pihak RT16 ini. Mulailah dari sekarang apapun yang Anda upload, terutama di TikTok sepertinya RT16 ini sudah mulai Pergi ke TikTok karena memang di TikTok itu banyak diminati remaja, jadi mereka mungkin sedang mengincar remaja. Kalau di YouTube, ruang gerak mereka sudah sangat sempit, jadi mereka di YouTube sudah mulai kekurangan ruang gerak karena banyak sekali penangkal-penangkal rudalisasi dan indomisasi di YouTube yang dilakukan oleh Muslim-Muslim milenial. Sahabat Iwan Villa mulailah dari sekarang Mari kita berdakwah jika mereka yang menyampaikan hal yang batil saja mereka sangat bersemangat Lalu kenapa kita ragu memulai hal yang hakiki untuk memulai berdakwah demikian sahabat wafilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh